Bagaimana sembelih yang tidak dihadap kiblat? Tak baca bismillah. Sah dah. Cuma makruh. Sunat menghadap kiblat, sunat baca bismillah. Banyak orang masa dulu buat upacara lenggang perut. Apakah hukumnya? Adakah menyalahi syarak? Apakah yang patut dilakukan? Lenggang perut ni upacara Hindu kuno. Daripada Hindu zaman Jawa gitu. Nak agama nenek moyang dulu. Bila mengandung, lenggang perut. Buat mari dengan kelatonnya, dengan buah-buahnya, golek atas perut. Tak? Kalau golek atas perut, golek turun bawah daripada perut orang ngandung tu. Kalau mucung tak kena tari naik, mucungnya lelaki. Kalau mucung tak tari jatuh, tina. Kalau tak tahu mucung tak kuana, golek semula. Lepas lok, kawan tu ni golek atas perut. Nak? Ni ikut tam bodoh belaka. Mujur orang tukang reka ni buat wahnya. Kalau ni buat galak dengan tayar lori, jeng. Nampak? Dah buat ke mana? Tayar. Tak ada. Daripada adat-adat yang tertentu. Yang adanya ulama kata, sentiasa sembahyang hajat, minta selamat. Nampak? Minta anak yang soleh, minta anak yang sehat, dan membaca Quran. Ibu mengandung. Faham? Itu baru betul. Sebab tu kita ramai bodoh lah ni. Pasal mak kita itu. Tengok wayang gambar mengandung. Wayang gambar masuk kampung. Tahun 50-an, 60-an itu masuk kampung. Air mengandung ke kita. Dah petang mari lewa dengan lewa. Malam ini. Hati meris hati. Ada apa-apa. Apotika orang kampung. Ha ngandung 7 bulan 8 bulan tu bi abi. Kenang cerita kelim bodoh ni abi jadi bodoh abi.